Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadinil amin, sayyidina wa maulana rahmatanil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati, dan semoga dengan penghormatan kecil ini menghadirkan anugerah besar berupa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kepada para ulama, masyayikh, habaib, asatidha yang terhubung melalui kajian peringatan Isra Mi'raj 1443 Hijrah ini, semoga kita semua yang terhubung pada saat ini senantiasa diberikan keikhlasan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan risalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu dapat dirasakan bimbingan kemuliaan pada umat, khususnya masyarakat Indonesia, baik yang berasal dari ormas-ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, pun demikian juga dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam di Jakarta. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada tiga poin penting terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang ketiganya menjadi catatan krusial yang bahkan didokumentasikan oleh para ulama, dari ulama klasik sampai dengan yang kontemporer. Bahkan seorang mufassir besar kenamaan asal Mesir yang sangat populer, dikenal dengan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, bukan hanya dalam kitab sirah yang beliau hadirkan, As-Sirah An-Nabawiyah, tapi bahkan menuliskan satu kitab khusus untuk bisa menampilkan tiga poin penting ini terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan hanya ulama tafsir, bahkan kita akan dapati para pakar hadis pun tidak ketinggalan, bukan hanya menghadirkan hadis-hadis sahih yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, bahkan Al-Imam At-Tabrani, bukan hanya dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabirnya, tapi dalam kitab Ad-Du'a mendokumentasikan bagian-bagian penting dari perjalanan peristiwa Isra Mi'raj ini, yang diharapkan menjadi panduan berkehidupan bagi seluruh kita umat Islam khususnya, atau bahkan inspirasi bagi manusia pada umumnya, bagaimana menghadapi situasi-situasi krusial dalam kehidupan, bagaimana cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagian terakhir berinteraksi secara utuh dan paripurna dalam berkehidupan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga bagian ini yang kita akan coba batasi dalam tausiah singkat di kesempatan kali ini, dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam menyampaikan, memahami, dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari nanti. Para hadirin sekalian, dan mohon izin kepada para ulama, tidak bermaksud untuk menggurui, namun menghadirkan kembali apa yang guru-guru telah kita ajarkan kepada kita semua. Peristiwa Isra Mi'raj bagian pertama diawali pada tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ke-10 Hijrah, tapi 10 kenabian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dilantik menjadi nabi dan rasul. Diawali di bulan Ramadan saat wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Pun demikian wafatnya paman nabi tercinta Abu Talib. Wafat paman dan istri tercinta ini
yang sejatinya sudah dipahami dan diketahui oleh kita semua bahwa keduanya adalah tameng terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Bagaimana ketika Nabi menghadapi berbagai tantangan yang ada di masyarakat Mekah pada umumnya di masa itu Fatrah Makkiyah, maka pamannya Abu Talib adalah orang pertama yang maju membela Nabi, yang datang untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang melindungi keadaan Rasulullah SAW, baik dakwahnya pun demikian keadaan fisik Nabi yang dimungkinkan tersakiti pada masa itu. Bila pun ada kesulitan di luar ketika menyampaikan risalah, maka pulang ke rumah. Di rumah pun Nabi SAW mendapatkan pencerahan, perlindungan yang menenteramkan, rasa kasih yang mendamaikan, bukan hanya dari keadaan di luar yang mendapatkan, boleh jadi intimidasi, serangan-serangan, persekusi, tapi bahkan tatkala mendapati awal perjumpaan dengan malaikat Jibril alaihissalam saat menerima puncak wahyu itu, maka Sayyidah Khadijah adalah sosok yang paling menenangkan, yang paling mendamaikan, yang paling menguatkan. Jadi di luar ketika Nabi mendapatkan gangguan, ada tameng dari pamannya Abu Talib, dan di dalam rumah ketika membawa kegelisahan, ada pendamai yang menenteramkan, yang berwujud sosok istri yang paling dicintai, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Di waktu yang bersamaan, tahun ke-10 hijrah itu, keduanya wafat di tahun yang sama, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW tentu diliputi oleh rasa kesedihan yang mendalam, rasa duka yang sangat luar biasa, sampai para sejarawan sepakat menjadikan tahun ini sebagai tahun kesedihan dalam sejarah Islam, dinamai dengan Amul Huzni. Dalam keadaan demikian, maka Nabi menghadapi satu realita. Di luar yang tadinya ada pembela, ada perisai, ketika hilang perisai itu, maka cacian, intimidasi, persekusi dirasakan langsung oleh Nabi SAW tanpa sekat dalam menyampaikan risalah dakwah itu. Pulang ke rumah pun, yang biasanya ada yang menenteramkan, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kekuatan dengan kata-kata yang meneduhkan itu, sekarang tidak didapati lagi. Maka Nabi melihat ada peluang harapan di suku terhormat di luar wilayah Mekah Al-Mukarramah, sekitar 100 km. Beliau mencoba untuk menempuh perjalanan ke satu wilayah yang dikenal dengan nama Taif, masuk wilayah Hijaz. Mekah, Al-Madinah 400 kilo jaraknya dari Mekah, kemudian Taif 100 kilometer jaraknya dari kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau berharap ada satu suku yang terhormat bernama Bani Thaqif yang diharapkan bila di Mekah ditolak, maka penduduk Taif khususnya dari Bani Thaqif bisa menerima dakwah Rasulullah SAW, bisa menjadi penopang, pemberi kekuatan, pemberi perlindungan dari risalah dakwah yang tengah beliau jalankan. Lalu diajaklah kemudian menyertai anak angkat beliau pada masa itu, yaitu Zaid bin Harithah, untuk menemani risalah dakwah Nabi SAW keluar sementara waktu dari Mekah, menghindari konflik sosial yang bahkan serangan-serangan muncul pada masa itu, dan berangkatlah berjalan kaki. Kita garis bawahi, berjalan kaki 100 km ke wilayah Taif. Namun apa yang terjadi? Ternyata Masya Allah, ketika sampai di Taif, harapan yang membumbung tinggi itu, yang diharapkan dakwah bisa disambut dengan ketenangan, kenyamanan, penerimaan yang baik, tapi ternyata asa yang dihadirkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, realita yang muncul. Ternyata alih-alih penduduk Taif, khususnya Bani Thaqif yang diharapkan datang menyambut dengan kehormatan, ternyata mereka merespon dengan tindakan-tindakan yang bukan hanya mengecewakan, tapi bahkan menyakiti. Bila di Mekah Nabi mendapatkan perlakuan dari caci maki, lemparan kata-kata yang kotor, maka di Taif bahkan lemparan kata itu bukan hanya berubah menjadi makian, tapi juga lemparan sesungguhnya berupa bebatuan. Betapa Nabi SAW mengalami situasi yang menyakitkan, ya bukan hanya kepada batin kalau kita tarik kepada situasi kita saat ini, tapi kaki beliau terluka, Zaid bin Harithah menjadi tameng sampai kepala bagian belakangnya pun kemudian terluka, dan keduanya memutuskan untuk mundur sejenak, beristirahat di satu kebun kurma milik dua anak dari seorang bernama Rabi'ah, dan disinilah kisah dan hikmah bermula, pengantar pada peristiwa pertama yang mengantarkan pada Isra dan Mi'raj. Ketika beliau sedang istirahat itu, maka malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan kepada malaikat penjaga bukit di Taif itu.
mintakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasulullah, mintakan apapun yang diminta, taati. Di sini titik pembelajaran yang penting untuk kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Seperti telah kita ketahui, ketika sampai malaikat penjaga bukit itu dan menyampaikan, "Ya Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau perintahkan, aku taati. Sekiranya engkau perintahkan aku saat ini untuk mengangkat bukit di Taif ini dan menimpakan kepada penduduk yang telah menyakitimu, maka seketika aku akan lakukan." Maka mari kita lihat bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian pertama pembahasan tentang Isra Mi'raj ini, yang jawaban inilah kemudian didokumentasikan secara lengkap oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Ad-Du'a, pun dikuatkan dalam kitab Mu'jamnya. Dan ini bagian terpenting yang mengantarkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, "La, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun." Boleh jadi mereka menghadirkan respon yang menyakiti itu, yang melukai itu, bukan karena diniatkan untuk sengaja melukai, bukan karena diniatkan untuk sengaja menyakiti, namun mereka melakukannya karena boleh jadi mereka belum tahu saja hakikat tentang sesuatu. Mereka belum tahu tentang manfaat agama ini. Maka aku berharap esok lusa ada keturunan-keturunan di Bani Thaqif, ada keturunan-keturunan di Taif ini yang kelak akan beriman pada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas seketika beliau berdoa, dan perhatikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ilahi, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas." Ya Allah, saat ini aku mengaduhkan kepadamu tentang kelemahanku dan kurangnya dayaku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, duhai yang sempurna kasih dan sayangnya, anta Rabbul Mustada'afin. Aku menyadari dan meyakini engkau adalah perawat setiap orang-orang yang lemah, golongan-golongan yang terlemahkan. Anta Rabbi, dan engkau pun Rabb yang merawatku, yang menyayangiku, yang mengasihiku. Ila man takiluni, setelah perlakuan di Taif ini, kemana lagi engkau perkenankan aku untuk melangkah menyampaikan risalah dakwah? Aila ba'idin yatahajjamuni, apakah ke tempat yang masih jauh dan di tempat itu masih ada sekelompok orang yang akan menyakitiku? Am ila aduwin malaktahu amri, atau tempatnya masih dekat yang ketika aku sampai ke tempat itu masih ada orang-orang yang tidak suka kepadaku lantas akan menyakitiku lagi? Masyaallah. Malam takun bika alayya ghadabun fala uballi. Sepanjang engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Engkau sampaikan aku ke tempat yang jauh dan berpotensi menyakiti aku, atau tempatnya masih dekat dan berpotensi aku disakiti kembali, berpotensi aku dimusuhi kembali, aku menerima ya Allah. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Walakinna rahmata liya awsa, dan aku yakin sungguh kasihmu kepadaku lebih luas dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan yang menyakitkan itu. Ilahi, ya Allah, aku bersandar kepadamu sepenuhnya. Aku bersandar kepadamu sepenuhnya. Malam tunzil ilayya ghadabak wala yahilla alayya sakhatuk. Sepanjang engkau tidak turunkan kemarahanmu kepadaku atau tidak hadir murkamu kepadaku ya Allah, maka aku bertawakal kepadamu. Ilaikal utba hatta tarda, la haula wala quwwata illa bik. Ya Allah, aku bertawakal sepenuhnya kepadamu mengharapkan ridha-Mu, dan sungguh segala daya, upaya dan kekuatan semua aku kembalikan kepadamu. Hadirin sekalian, jawaban inilah yang kelak kemudian menggentarkan arasy dan menghadirkan undangan spesial dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan peristiwa Isra dan Mi'raj yang kini kita peringati. Apa bagian pertama hikmah yang bisa kita ambil dari fase yang telah diuraikan tadi? Para ulama kemudian memberikan jabaran-jabaran yang sangat penting dan pokok-pokok pedoman kita dalam berinteraksi berkehidupan. Para ulama kita mengajarkan dari peristiwa yang pertama ini, seakan Allah ingin memberikan tiga hal penting. Yang pertama, setiap pekerjaan baik, risalah-risalah kebaikan yang memperbaiki, islah,
yang menghadirkan kemajuan, yang menghadirkan kemuliaan-kemuliaan, baik di tatanan masyarakat secara sosial, baik itu secara individu, di keluarga, atau lebih luas lagi, setiap itu semua pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian yang tantangan-tantangan yang menguji kesungguhan kita dalam menghadirkan perbaikan itu. Jadi bagian pertama, peristiwa ini mengajarkan kepada kita mesti disadari, langkah apapun, kebijakan apapun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan untuk masyarakatnya. Wali Kota Jakarta Utara ingin memberikan kebijakan-kebijakan yang memakmurkan untuk wilayahnya. Para ulama ingin berdakwah menyampaikan risalah yang memberikan pencerahan kepada umat. Jangan dikira bahwa itu akan berjalan begitu saja mudah. Ya, fitrah pengantar Isra Mi'raj memberikan kesan kepada kita, semua yang baik itu pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian, tantangan-tantangan yang hikmahnya justru ingin menguji bagaimana kesungguhan kita dalam menghadirkan kebaikan itu, bagaimana keseriusan kita dalam menghadirkan perbaikan yang menyejahterakan itu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 142 itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apa dikira Anda akan mudah begitu saja mendapatkan kesuksesan dalam menampilkan program-program kebaikan dan puncaknya mendapatkan surga itu? Apakah mudah begitu saja? Sementara belum dilihat bagaimana kesungguhan, keseriusan kita untuk mewujudkan semua yang baik itu. Jadi ternyata fitrah yang baik akan berhadapan dengan ujian-ujian yang nampak terlihat buruk, tapi sesungguhnya menguji keseriusan dan kesungguhan kita bagaimana mewujudkan kebijakan-kebijakan yang baik itu berwujud karakter kinerja. Itu satu. Dan semakin tinggi, semakin besar perubahan dan kebijakan kebaikannya, maka semakin tinggi pula tantangannya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jangan dikira mudah begitu saja mendapatkan harapan-harapan kebaikan, bahkan surga, puncak kemuliaan yang diharapkan, mudah didapatkan begitu saja. Kata Allah, tidak. Kesuksesan akan bersanding selalu dengan ujian. Ibu ingin mendapatkan anak yang sukses, jangan dikira mudah begitu saja, berharap, berdoa, sukses, langsung sukses. Tidak. Akan ada ujiannya. Akan ada kesabaran yang menjadikan kita melihat setiap perubahan-perubahan dari anak itu. Bila di skala keluarga saja sudah sedemikian kompleks, maka hal yang lebih besar lagi, spektrum yang lebih luas lagi, di lingkungan kemasyarakatan, di lingkungan berbangsa, bernegara, maka tantangannya lebih besar lagi. Seperti orang dulu pernah sukses melewati ujian, maka kita pun yang berkeinginan sukses, kata Allah, akan diberikan ujian yang setara dengan kadar ikhtiarnya. Kadang baksun, ringan. Kalau Anda ingin ke masjid, apakah serius mau ke masjid, mau ke JIC? Maka diturunkan hujan rintik-rintik, itu baksun namanya. Masih berangkat nggak kalau hujan? Ya, orang Arab mengatakan kalau ini ringan, dia katakan la baksa, ini ringan, nggak apa-apa. Orang Indonesia lebih hebat lagi, labas, lewat. Kalau masih berangkat, hujan dinaikkan levelnya, lebih besar lagi. Darah, yang berdampak kepada fisik. Masih mau berangkat nggak? Masih mau cari payung nggak? Kalau dengan yang deras sedikit masih belum berangkat, artinya level kita masih digerimis, masih ujian-ujian kecil. Kalau membuat kebijakan, ya ini ingin bikin bangunan A, ingin bikin taman B, ya baru karena cacian sedikit saja, baru karena kritik saja sedikit tidak jadi dilakukan, itu masih gerimis levelnya. Itu pengantarnya. Maka yang paling menarik, ketika Anda melangkah pada kebijakan yang besar, dakwah yang besar, risalah yang besar, wazulzilu, terkadang Allah hadirkan ujian-ujian yang menggoncang kepada jiwa. Zilzal itu seperti gempa, ya, pikiran kita gempa. Bagaimana merencanakan ini? Tantangannya lebih besar. Hati kita gempa. Kadang-kadang malam gak bisa tidur. Ada pekerjaan di suami di kantor jadi bermasalah. Pulang ke rumah istri jadi pikiran, itu zilzal, gempa. Ya, wazulzilu. Ya, normal. Rasul pun mengalami itu. Hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Rasul mengalami itu. Nabi mengalami itu. Karena fitrah kesuksesan yang besar
akan menghadirkan fitrah, ujian yang menguji kesungguhan kita untuk mewujudkan segala kebesaran yang diharapkan itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua masih dalam segmen pertama, Pra, Isra, dan Mi'raj. Pelajaran ini mengantarkan kesan kepada kita bahwa bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat secara proporsional dan elegan segala respon yang beliau terima dalam menyampaikan risalah kebaikan itu. Tadi kita katakan tidak semua orang-orang yang berhadapan dengan kebijakan kita, baik di pemerintahan misalnya atau bahkan dalam dakwah ketika menyampaikan, boleh jadi enggak semuanya sependapat. Dan di antara yang tidak sependapat itu mungkin boleh jadi akan mencibir, boleh jadi akan mencela, boleh jadi akan mengkritik. Indahnya narasi pengantar Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita sikapi semua respon itu secara proporsional. Seperti Nabi mengajarkan, tidak semua yang mengkritik kemudian harus balas dengan cacian. Tidak semua yang memberikan masukan-masukan walaupun tidak menyenangkan lantas kemudian kita respon dengan tindakan yang kontraproduktif. Tidak. Ya, perhatikan bagaimana Nabi merespon. Lah, fa innahum qaumun la ya'lamun. Itu yang hilang sekarang di kita. Di spirit Isra Mi'raj mengantarkan kita untuk berpikir dengan jernih, membangun ukhuwah bukan terpecah belah, mencintai bukan menyakiti, merangkul bukan memukul. Ini satu fenomena yang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana masyarakat terpolarisasi secara luas. Ya, saling mencela satu dengan yang lainnya. Padahal ayatnya kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah 49 itu, di ayat yang ke-11. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, la yasra qaumin qaum. Jangan saling mencela. Berapa banyak sekarang celaan kita dapati dalam kehidupan, di media sosial, ya, dalam kehidupan kita secara langsung. La yaghtabadukum ba'd. Jangan bikin hoax. Sekarang kita dapati, jangankan masyarakat biasa, para ulama dipertentangkan, kiai A dengan B, ormas A dengan ormas B, pihak A dengan B. Itu realita yang sekarang kita hadapi. Dan spirit Isra Mi'raj yang kita peringati saat ini seharusnya menjadi solusi untuk itu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-41 Fusilat di ayat yang ke-34 itu. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, enggak sama yang baik dengan yang buruk itu. Kalau ada keburukan kita dapati dari respon itu, maka hadirkan respon yang elegan. Jangan dibalas buruk dengan yang buruk lagi. Kalau mampu, balas dengan yang baik, kata Allah. Kalau yang satu mencela, dibalas dengan celaan, maka apa bedanya dengan celaan yang pertama? Celaan itu hanya akan keluar dari lisan yang pulsanya pulsa celaan. Kalau memang sudah tercela, kenapa harus dicela lagi? Itu indah sekali gambaran Qur'annya. Infa billati hiya ahsan. Kalau kamu insan beriman, kata Allah, maka secara proporsional saja, kalau sudah tercela, enggak usah dicela lagi. Balas dengan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu. Ini, adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Boleh jadi balasan yang baik ini dari respon-respon negatif yang disampaikan, jika dibalas dengan positif, dengan yang menyenangkan, itu cemberut, di sini senyum, di sana memaki, di sini memuji, maka apa yang terjadi? Kata Allah, boleh jadi permusuhan itu akan berubah menjadi kasih sayang yang menyatukan secara setia. Perhatikan bagaimana Nabi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun itu kan makhluk paling zalim yang kezalimannya diabadikan oleh Al-Quran. Ngaku Tuhan. Ya, orang sekarang paling banter ngaku Nabi. Di Jakarta pernah ada yang ngaku malaikat, ya. Dulu pernah pengen nurunkan malaikat Jibril di Monas, ya. Alhamdulillah itu diamankan oleh polisi kita, ya. Polisi kita tuh luar biasa, jangankan teroris, tuh yang ngaku malaikat ditangkap juga itu. Kemudian diluruskan, ya, diluruskan, diberikan pembinaan dan seterusnya. Tapi orang sekarang paling banter kalau enggak ngaku Nabi, ngakunya malaikat. Fir'aun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Hobi bunuh orang, Al-Baqarah 49. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, kalau kita baca Al-Bidayah wan Nihayah, ya, dari 16 jilid itu, di jilid yang kedua tentang kisah Nabi Musa, itu bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir mengilustrasikan ibu-ibu, Bu, yang mau lahiran itu didampingi dua algojo. Dipantau terus, lahir laki-laki baru keluar merah dari rahim ibundanya, baru keluar kalau laki-laki eksekusi. Itu Firaun dan koleganya. Tapi se-Fir'aun-Fir'aunnya, ketika Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alaihi mas salam untuk berdakwah kepada Fir'aun itu, apa perintah
yang diberikan oleh Allah kepada keduanya, Quran surah ke-20 Taha. Ayat ke-43 sampai dengan 44. Idhaba idza fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun datangi Fir'aun itu dan dakwahi dengan penuh kelembutan. Allah tidak katakan berikan respon yang keras, tegur saja, tidak. Allah katakan dakwahi dengan kelembutan. Mungkin dengan sikap lembut itu boleh jadi dia sadar bahwa dia keliru dan menyimpang dari kekuasaannya, dari jabatannya. Ternyata Islam itu datang bukan untuk meruntuhkan jabatan, bukan untuk meruntuhkan kekuasaan, tapi mengarahkan, membimbing jabatan, kedudukan, dan kekuasaan pada keadaan yang terhormat dan melahirkan maslahat. Itu indahnya. Maka spirit pengantar Isra Mi'raj memberikan pesan kepada kita bahwa jika dalam kita menghadirkan perbaikan-perbaikan, entah itu tugas yang ulama, masyayikh, habaib, asatidz dalam mencerahkan umat, membimbing umat, atau juga tugas di umarah. Sekarang di wilayah Jakarta ada gubernurnya, wali kotanya, dan turunan-turunannya. Bila didapati respon-respon, gejolak-gejolak sosial, maka spirit Isra Mi'raj mengantarkan kepada kita hadapi dengan proporsional. Lihat mereka, siapa mereka, maka berikan respon sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ketiga, ini bagian terpenting. Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat Rasulullah s.a.w. memberikan sandaran perlindungannya, harapan-harapan pembelaannya kepada paman dan istrinya tercinta itu, maka disinilah Allah ingin menjadikan semua perlindungan, harapan-harapan itu hanya terpusat kepada Allah saja dan menjauh dari harapan-harapan kepada manusia. Maka wafatlah di tahun yang sama. Kita bisa mengatakan wafat sesuai ajal, tapi apa sebabnya? Karena musabbib dan musabab itu tidak ditanya, tapi sebab dipelajari. Musabbib yang mewafatkan, musabab yang diwafatkan tidak harus ditanya, tapi sebabnya itu yang dipelajari. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Abu Talib paman Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, meninggal dunia keduanya di waktu yang bersamaan, dan keduanya pelindung bagi dakwah Nabi, bagi risalah Nabi. Wafat di tahun yang sama dan Allah berkehendak memberikan perlindungan langsung tanpa adanya harapan-harapan yang disematkan kepada makhluk. Pelajaran besar. Seakan Allah ingin memberikan gambaran, jika kita bersandar pada teman, itu bagus. Boleh jadi dalam lingkungan dakwah kita punya sahabat. Kiai A bersahabat dengan Kiai B, dengan Habib C, dengan Ustadz D, ya dengan Syekh C. Di pemerintahan ada sahabat, gubernur bersahabat dengan sekda, wali kota bermasahabat dengan wakilnya, dengan staf-stafnya, semua menjamu persahabatan untuk bersinergi menyukseskan program yang telah dipersiapkan. Tapi bersandar kepada sahabat itu tidak akan abadi. Kalau bukan terbatas karena kedudukan, kalau sudah tidak menjabat lagi, sulit untuk mewujudkan bersama-sama. Apalagi kalau sudah batas kehidupannya berakhir. Sahabat kita meninggal, siapa yang jadikan sandaran? Alih-alih kita bersandar kepadanya, dia yang bersandar kepada kita untuk kita menggotong jenazahnya. Betapa banyak sekarang pejabat, bahkan Pak Gub saja, berapa banyak kemudian karena pandemi COVID kita berdoa kepada Allah, semoga yang telah berpulang dinilai sebagai syuhada, orang-orang baik yang dirahmati. Tapi kita belajar dari situ, berapa banyak kita menggotong sahabat kita, mengangkat jenazah mereka, mengantarkan ke kuburan. Dan terkadang merekalah orang terdekat yang memberikan inspirasi dalam kehidupan. Pak Sekda Allah Yarham Saifullah Yusuf, orang baik yang kami juga mengetahui, Masya Allah, ya, pada akhirnya kembali kepada Allah. Dan puncaknya kita pada akhirnya kembali kepada Allah, ya, Masya Allah, ya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tekankan adalah peristiwa ini memberikan kesan kepada kita. Kalau ingin mendapatkan perlindungan sempurna, kalau ingin mendapatkan bimbingan sempurna, maka arahkan semua harapan-harapan itu pada satu titik saja. Arahkan semua permohonan perlindungan itu kepada Zat yang Maha Menguasai saja. Tidak salah kita berteman, tidak salah kita menggantungkan harapan, tapi puncak seluruh harapan arahkan seluruhnya kepada Allah saja. Ketika kawan-kawan di lingkungan kita memiliki keterbatasan dan ketergantungan kita hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan tanpa ada batas, bahkan dari segala hal yang dianggap mustahil oleh manusia. Itu yang kemudian mengantarkan Nabi Muhammad SAW setelah menyadari sepenuhnya
bahwa peristiwa wafatnya Sayyidah Khadijah, peristiwa wafatnya Abu Talib adalah peristiwa pengantar, jembatan yang menghadirkan kuatnya tawakal kepada Allah. Setelah menyadari itu dan berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi kami sampaikan, maka datanglah kemudian undangan dari Allah langsung untuk membuktikan dahsyatnya kekuatan Allah yang melampaui sandaran-sandaran pada manusia. Maka tibalah undangan itu dan diabadikan di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat pertama dan surah An-Najm surah ke-53 ayat 1 sampai dengan 18 itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Baik, ini bagian pertama yang ingin saya tampilkan. Rasul pulang dari Taif dengan membawa ketenangan, bukan kekecewaan. Bayangkan, Anda datang ke satu tempat, dilempari, dimaki-maki, berdarah-darah, tapi pulang membawa ketenangan. Pernah nggak Bapak ada kebijakan datang ke masyarakat tempat tertentu, atau kita teman-teman berdakwah, atau ibu menghadapi suami ya di rumah, cerita tentang anak, tiba-tiba responnya ada maki-maki. Aku sedang capek nih. Wah, ada makian, ada celaan, dan sebagainya. Kira-kira ketika pulang ke rumah yang dibawa apa? Ketika masuk kamar yang dibawa apa, Bu? Ini Nabi datang ke Taif, udah 100 kilo jalan. Datang dilempari, berdarah-darah. Tapi pulang dari situ justru membawa ketenangan. Itulah tawakal. Itulah rahasia tawakal. Pulang beliau, kembali, datang kemudian ke Mekah, dan menginap di rumah Sayyidah Maimunah. Ya, Sayyidah Maimunah itu kalau lokasinya di samping gate Babu Salam. Jadi kalau kita masuk dari Zam-Zam itu, ya belok kanan Safwa, terus ke kanan lagi masuk yang ada Istana Raja itu, ya nanti ada pos security. Ya, terus lewat ada pintu 26 gate Ismail, lewat terus ada 35 kipas angin tuh. Saya pernah hitung di sebelah kanan itu, ya. Lurus sampai nanti ada gate Nabi, Babun Nabi. Di Babun Nabi itu dekat yang ada jembatan di atasnya, ada tiang listrik. Nah, itu tiang listrik besar itu posisi rumahnya Abu Jahal dulunya. Ya, nanti mungkin satu waktu kalau ada kesempatan kita di sana, saya tunjukkan dia spot-spotnya. Nah, itu di rumah Sayyidah Maimunah. Kemudian ketika undangan itu tiba, maka beliau menunaikan sholat dua rakaat warisan dari sebelum-sebelumnya. Ya, tata caranya tidak sama dengan yang seperti kita tunaikan saat ini, tapi itu petunjuk yang sampai dari nabi-nabi sebelumnya, mengarah ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di situ beliau selalu bangun. Ya, di kesempatan malamnya. Nanti di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367 riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bagaimana beliau menceritakan ketika nginap di rumah bibinya itu, kebiasaan Nabi bangun malam, kemudian duduk sejenak, kemudian menghilangkan bekas kantuknya, membaca 11 ayat terakhir di surah Ali Imran, kemudian pergi ke tempat tertutup untuk berwudu syandan muallaqah, lalu menunaikan salat malamnya. Di situ ketika muncul undangan Isra dan Mi'raj itu, beliau salat dua rakaat di rumah Sayyidah Maimunah, bukan sholat lima waktu yang sekarang kita tunaikan. Ini pendahuluan. Maka berangkatlah. Diisrakan dalam hadis riwayat Muslim, juga di Al-Bukhari, ya, disiapkan burak, sejenis kendaraan, ya, satu hewan yang ditunggangi oleh beliau, yang sekelabat mata menyampaikan langsung ke Masjid Al-Aqsa, lalu sholat dua rakaat, dan lalu naik lantas ke langit, sampai tiba ke Sidratul Muntaha, seperti digambarkan di surah An-Najm itu. Saya persingkat dengan cepat. Yang paling menarik, pertama, ayat Isra Mi'raj ini, Quran surah ke-17 dengan namanya Al-Isra, itu dibuka dengan kalimat Subhan. Ya, para ulama kita insyaallah semua sudah mengetahui tentang makna kalimat Subhan ini. Di dalam bahasa Arab, apalagi diksi Al-Quran, jika disebutkan ada ayat dibuka dengan kata Subhan, Subhanallah, Subhanalladzi, dan turunan-turunannya, maka informasi yang digambarkan di ayat itu ingin disampaikan berisi peristiwa-peristiwa besar yang kadang tidak mampu ditangkap oleh akal. Ya, bukan tidak masuk akal, tapi akal nggak mampu nangkap. Ingat itu ya. Jadi semua yang melekat pada manusia itu sifatnya terbatas. Awas, hati-hati, hati-hati. Mata itu terbatas. Semakin jauh objeknya, semakin tak terlihat. Telinga itu terbatas, semakin frekuensinya itu turun di bawah 20 Hz atau di atas 20.000, kita nggak bisa dengar. Ya. Jadi kalau pendengaran terbatas, penglihatan terbatas, kenapa akal selalu tidak ingin terbatas?
Jadi akal pun punya keterbatasan, gak semua bisa ditangkap oleh logika. Bukan tidak logis, tapi akal belum mampu menangkapnya. Karena itu, ketika ada ayat dibuka dengan kata Subhan dan turunan-turunannya, maka ingin menggambarkan bahwa peristiwa yang dimaksudkan adalah peristiwa yang besar, yang boleh jadi belum tak mampu ditangkap oleh akal, yang dengan itu jangan sampai menghadirkan penilaian-penilaian negatif yang bertentangan dengan sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan ketika ayatnya turun sekaligus membantah cemoohan-cemoohan yang diprovokasi oleh Abu Jahal pada masa itu. Ya, gak mungkin bisa terjadi ini. Ya memang gak masuk akal karena akalnya belum sampai. Masa dalam semalam bisa datang ke Isra, bisa datang ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, sepertiga malam aja balik lagi. Sementara mereka menempuh perjalanan ke Palestina, wilayah Masjidil Aqsa itu bisa berbulan-bulan. Muhammad SAW, Sayyidina al-Mustafa, sepertiga malam ke Masjidil Aqsa, naik ke atas, turun lagi. Ya, maka mereka mulai mencemooh, ada yang ragu, ada yang meninggalkan. Ada yang berkata, gimana Tuhannya Muhammad ini? Mustahil ini. Ini enggak benar ini. Maka Allah turunkan jawaban. Hey, Subhan. Aku tidak seperti yang kalian tuduhkan. Enggak seperti yang kalian sifatkan. Ya. Allah kalau berkehendak, sangat berkuasa. Apapun bisa terjadi. Ini sekaligus memberikan penguatan kepada Rasulullah. Ya. Perhatikan, apa yang bisa dikerjakan oleh pamanmu Abu Talib? Apa yang pernah bisa dilakukan oleh istrimu Sayyidah Khadijah? Mereka punya keterbatasan. Allah kalau berkehendak, jangankan melindungimu, memperjalankan engkau ke tempat terjauh pun, hanya sekali pandangan, engkau bisa sampai. Jangankan ke Palestina, Masjid Al-Aqsa, yang dicita-citakan oleh semua para nabi untuk hadir di dalamnya, ke langit pun, hanya satu kelebat bisa sampai. Itu gambaran pertama penguatan dari Allah. Orang yang mampu bertawakal dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan itu linuriyahu min ayatina, kami tunjukkan, kata Allah, kebesaran kami, kehebatan kami. Ya, jadi pesan kedua yang ingin sampai kepada kita dari segmen yang kedua ini, jika kita mampu bertawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan rasa yang kuat untuk terpatri kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa Allah pelindung kita, pemberi rezeki kita, pemberi ketenangan, yang merawat kita, menyembuhkan, memaafkan, maka dengan segala kuasanya Allah akan tunjukkan, aku lebih berkuasa dibandingkan dengan segala kesulitan yang tengah kau hadapi. Kau minta pada siapa? Maka ini puncak janji, puncak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hanya dibuka bisa datang dengan puncak ketawakalan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ketika berlangsung, pertama itu berisi tentang penguatan akidah, perkaranya perkara iman, bukan perkara akal. Jadi kalau ditangkap pakai akal, tidak akan sampai. Tapi kalau ditangkap pakai iman, hikmah akan datang membimbing kita untuk memahaminya. Sebab kalau Allah mau, apapun bisa terjadi. Ya. Secara antropologis, kita nggak bisa tangkap. Ya, akal hanya membayangkan anak itu bisa lahir kalau ada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Lahir anak. Kalau Allah berkehendak, tidak ada laki-laki, nggak pernah disentuh siapapun, bisa mengandung, melahirkan. Itu Maryam alaihissalam. Kalau Allah berkehendak, tidak ada ibunya, gak ada bapaknya, bisa lahir. Itu Adam alaihissalam. Kalau Allah berkehendak, ada perempuan lahir dari bagian laki-laki. Itu Sayyidah Hawa alaihissalam. Jadi kalau Allah berkehendak, semua kemungkinan ada. Yang gak ada bapak dan ibu, bisa ada Adam. Yang dari laki-laki bagiannya lahir perempuan, ada Hawa. Yang gak ada laki-lakinya perempuan mengandung, ada Maryam. Yang normal seperti kita, wujudnya ada berupa fitrah dalam berkehidupan. Itulah Isra Mi'raj ingin mengajarkan kepada kita, Allah kalau mau berkehendak apapun kun fayakun, jadi dan terjadi. Ini secara akidah ditanamkan pada diri kita. Akidah itu kan dari kata akada, sesuatu yang terikat kuat. Ikat kuat keyakinan ini dalam jiwa kita bahwa pelindung kita itu Allah yang maha segalanya. Kalau sedang susah, kembali kepada Allah. Coba sekarang kalau sedang susah, ngadunya pada siapa? Kalau sedang ada kesulitan, curhatnya kemana? Alih-alih curhatnya ke Allah, curhatnya bahkan sekarang di media sosial. Jakarta Utara mendung, dikit aja bikin status tuh ibu ya. JIC mendung, terus dengan dibikin status apakah mendungnya akan hilang? Gak nyangka ya, nyangka tuh. Apakah dengan membuat di media sosial status, solusi akan tiba? Tidak. Bahkan kadang-kadang bisa melebarkan persoalan. Tunggu komen dari si A, tunggu komen dari si B, tunggu komen dari si C. Ujung-ujungnya hanya ngerumpi saja. Masalahnya nggak tuntas.
Maka itulah akidah. Maka Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, ikat dalam jiwa kita. Akadah, ikat dengan kuat, jangan sampai lepas. Makanya nikah itu disebut dengan akad, pembukaannya. Memberikan pesan, dijaga dengan kuat, pertahankan. Ya, penjagaan kepada keyakinan kita disebut akidah. Kuatkan dalam jiwa kita, ikat bingkai yang 6 simpul itu, yang rukun iman itu. Puncak pertamanya adalah kepada Allah. Kalau tawakalnya kuat, selesai masalah. Karena kita punya Allah. Ini yang kurang sekarang, kita punya Allah. Ya, kalau kita sandarkan semua kepada Allah, minta ya Allah, tuntaskan pandemi, tuntaskan konflik sosial, tuntaskan kegelisahan, semua istighatsah. Kembali kepada Allah minta. Lalu Allah berikan petunjuk lewat hikmah, ditunjukkan. Ini yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Langit pertama ketika naik, sampai ke Sidratul Muntaha. Dari mulai Nabi Adam AS, Nabi Isa AS, Nabi Yusuf AS, sampai terus ke atas. Puncak ketujuh, Nabi Ibrahim AS. Ya, 6 Nabi Musa, 7 Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai diperlihatkan bagaimana akhir kehidupan itu. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa marah dulu? Untuk apa menyakiti lagi? Perhatikan, lihat bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang hidupnya di dunia itu selalu memilih jalan-jalan keburukan. Ini yang suka mengumpat, suka mencela, bikin sok bergibah. Tuh lihat bagaimana keadaannya saat di neraka itu, sibuk motongin lidahnya. Ini yang berzina, ini yang suka membunuh, ini yang begini. Ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Ini akhir kebaikannya, ini akhir kemuliaannya, ini surga untuk insan beriman, ini amalannya, dan seterusnya seterusnya. Selain memberikan kekuatan, perjalanan spiritual sesuai dengan wujud kita, sesuai dengan judul yang kita cantumkan di tema kita kali ini. Perjalanan spiritual itu menampilkan ma'rifat dan hakikat dari kehidupan. Ditampilkan pada Rasulullah untuk memberikan kekuatan. Ada masalah, kembali kepada Allah. Selesaikan secara proporsional. Akhir kehidupan orang bermasalah seperti ini. Tapi kamu punya tugas, jangan sampai mereka terus salah. Arahkan kepada yang soleh. Kalau soleh, akhirnya akan begini. Maka berikan bimbingan ini pada umatmu. Naik terus sampai ke atas. Sekarang timbul pertanyaannya. Kalau jalan mendapatkan rahmat Allah, perlindungannya, akhir yang baik dari soleh dengan surga itu, jalannya tawakal, maka bagaimana cara bertawakal itu? Seperti apa jalannya? Maka itulah yang menjadikan Rasulullah SAW sampai ke tingkat yang tertingginya. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zaghal basar wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Masya Allah, surah An-Najm. Naik ke atas, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disampaikan at-tahiyyatu lillah. Atau riwayat lain, at-tahiyyatu salawatu tayyibatu lillah. Ya? At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Apa jawab Nabi? Nabi tidak ingin sendiri mendapatkan anugerah Allah. Karena sifat beliau dilukiskan di surah At-Taubah itu di penghujungnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah tiba di kalangan kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Begitu merasakan keadaan kalian, susah merasakan susah bersama kalian, duka ikut berduka, senang ikut senang. Ya, peduli kepada kalian. Kalau perlu beban kalian pun ditampung oleh beliau. Bil mu'minina raufur rahim. Apalagi pada insan beriman, perhatiannya begitu dahsyat. Ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, Nabi tidak ingin sendiri. Nabi memohon kepada Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Masya Allah. Seluruh penghormatan hanya untuk Allah. Pujian-pujian, kemuliaan-pujian, kebaikan-kebaikan. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi. Semua keselamatan, ketentraman, kedamaian, kebaikan, aku berikan untukmu, wahai nabi. Perhatikan, Isra'nya pakai kalimat abdun subhanalladzi asra bi'abdihi. Ketika disambut di atas, dijawab dengan kalimat nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ada perbedaan. Nah, nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Semua nabi punya fitrah salam. Buka Quran surah ke-19 Maryam misalnya. Dari ayat 31 sampai 33. Itu untuk Nabi Isa alaihissalam. Ayat 15-nya untuk Nabi Yahya alaihissalam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atu hayya. Disampaikan dalam bentuk berita di bumi. Nabi Muhammad langsung di langit.
Perhatikan betapa sempurna dan istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain ucapan salamnya saat bertugas di bumi, assalamu alayya yawma wulidtu, kata Nabi Isa alaihi salam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yubatsu hayya, kepada Nabi Yahya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad langsung di langit diundang ke langit, assalamu alayka ayyuhan nabi. Masyaallah. Dan pakai alif lam, alif lamnya istighraq. Dan langsung ma'rifah juga. Ma'rifah spesial untuk Nabi, istighraq semua jenis salam melekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dulu waktu menghadap kepada Fir'aun untuk berdakwah itu dengan kelembutan, berdoa dulu kepada Allah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa Rabbi syrahli baru dikabulkan. Wa yassirli amri baru dikabulkan. Nabi Muhammad enggak minta turun ayat. Alam nasyrah laka sadra. Nabi Musa Rabbi syrahli sadri dikabulkan. Nabi Muhammad enggak minta alam nasyrah laka sadra. Nabi Musa minta wa yassirli amri dikabulkan. Nabi Muhammad enggak minta wa nuyassiruka lil yusra. Itulah sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jiwa yang tinggi, yang bijak, rasa yang dalam kepada umatnya, cinta yang tidak terbatas itu mengatakan respon yang sangat luar biasa. Kata beliau apa? Assalamu alayna, ya Allah, jangan hanya untukku. Buat hamba-hambamu juga yang ada di sini. Kalangan malaikat, ya para nabi yang telah terlewati itu. Wa ala ibadillahi salihin, dan berikan pula ya Allah kepada hamba-hambamu yang saleh. Kita umatnya. Ya, ibadillahi salihin, kita umatnya yang mau ikut tuntunan beliau, yang mau ikut pedoman berkehidupan dari beliau. Disertakan itu, dimohonkan kepada Allah. Hasilnya apa? Hasil dari itu semua Allah berikan jalan untuk mendapatkan perlindungannya, mendapatkan karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya seperti yang pernah diberikan kepada Rasulullah dan dijanjikan kepadanya. Walaupun kualitasnya mungkin tidak sama. Itu yang menjadikan ayat Isra hadir dengan diksi abdud. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Secara hakikat itu untuk Rasulullah. Ya, ada yang berpendapat mufassir mengatakan abdun di sini adalah jasad dengan rohnya. Ya, dinaikkan. Tapi ada tafsir yang mengatakan secara metafor itu sifat penghambaannya. Artinya apa? Jika ada semua makhluk-makhluk ini, hamba-hamba Allah, bersifat menghamba sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau kita menghamba sepenuhnya, bukan hanya Nabi, bukan hanya Rasul, kita pun kalau kita mau menghamba kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sujud kepada Allah, maka akan mendapatkan perlindungan yang serupa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun dengan kualitas yang tidak sama dan situasi yang berbeda. Jadi kesan yang indah. Jadi kalau kita mau menghamba, istri yang menghamba, suami yang menghamba, saat sulit Allah akan tolong kesulitan di keluarga. Pegawai yang menghamba, pejabat yang menghamba, ulama yang menghamba, ditolong oleh Allah. Ya. Nah, sekarang jalan untuk menghamba itu seperti apa? Abdun itu kan dari kata abada ya ambudu. Ya kan? Abdun jamaknya disebut dengan ibad. Ya. Bagaimana cara menghambanya? Maka cara menghamba ini tiada lain adalah dengan cara meningkatkan tawakal yang didasari dengan sinyal iman. Di tawakal itu asalnya dari iman. Imannya naik, dengan iman naik tawakal itu akan hadir dan kuat dengan sendirinya. Itu rumus di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Perhatikan ujungnya. Sungguh insan beriman yang sejati itu cirinya jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam hatinya. Yuk dicek ya. 5 kali dalam sehari itu disebutkan nama Allah. Setiap pergantian waktu dalam sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dari subuh sampai malam. Dicek, diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada enggak respon di hati kita? Kalau masih ada, itu tanda iman. Tapi apakah iman itu kuat atau tidak? Ya, tergantung kepada sifat tawakalnya. Bagaimana supaya kuat? Latih. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Jika dibacakan, ditampakkan, dilihatkan pada mereka ayat-ayat Allah. Dan Isra Mi'raj itu bagian dari ayat Allah. Baca lagi. Kembali ke surah Al-Isra ayat kedua. Linuriyahu min ayatina. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini bukan hanya diperingati. Seharusnya momentum meningkatkan iman kita. Ini spirit kita harus bertambah. Jadi bukan tiap tahun secara formalitas kita memperingati peringatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah bagus. Tapi apa hasilnya?
Kata Allah bukan sekedar yang pertama tadi, harus ada peningkatan kualitas iman, peningkatan tawakal, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sekarang kita bertanya, bagaimana cara menguatkan iman itu yang bisa mendatangkan kekuatan tawakal? Itulah bagian segmen ketiga dari pembahasan di pertemuan kita kali ini yang menghadirkan oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj berupa ibadah salat. Berupa ibadah salat. Jadi ternyata salat itu bukan sekedar ibadah wajib yang secara formal harus kita tunaikan, tidak. Desain salat itu bukan sekedar perintah yang harus dilakukan untuk ibadah semata-mata, tidak. Tapi ada feedbacknya kepada kita. Ada timbal balik. Ternyata itulah wasilah yang bisa meningkatkan iman kita dan saat yang bersamaan menghubungkan kita untuk terhubung kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang lewat hubungan kuat ini datanglah perlindungan dan semua limpahan keberkahan-keberkahan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, namanya disebut dengan salat. Kalau ngaji fikih klasik kita dapati as-salat hiya doa. Salat itu arti pokoknya sama dengan doa. Tapi kalau kita ngaji kedalaman di bahasanya, kata sholah akarnya seakar dengan kata wasalah, yasilu silatan wasalatan. Sesuatu yang terhubung dengan kuat. Ada silaturahmi, ya. Sekarang Bapak Ibu sedang bersilaturahim hybrid. Ada yang di JIC ketemu, ya, kuat. Sekarang kita lewat Zoom, ya. Suksesnya pertemuan ini bukan sekarang saat jumpa. Nanti saat pulang, ya, kita ingat lagi, saling mendoakan, saling menyapa, saling memberi kabar, itulah silah. Hubungan kuat yang tidak dipisahkan oleh ruang dan waktu. Ibadah yang melatih kita supaya terus terhubung kuat dengan Allah, sehingga tak terpisahkan di setiap ruang dan waktu. Ke kantor ingat Allah, jalan ingat Allah, kerja ingat Allah, di rumah tangga ingat Allah. Ibadah itu disebut salat. Karena itu nama lain salat itu zikir. Zikir itu ingat, eling. Buka Quran surah keempat, An-Nisa ayat 103. Fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau kamu selesai menunaikan sholat, maka keberhasilan itu bisa dilihat. Kalau setelah sholat, ingat sama Allah, terhubung. Tuh. Quran surah ke-20, Toha ayat ke-14. Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Jadi kalau orang sholatnya benar, apa yang terjadi? Ada ketersambungan, konektivitas dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat kepada Allah, pasti akan terlindungi. Perlindungan pertama dari maksiat. Gak ada orang ingat Allah itu bisa korupsi. Saat korupsi dia ingat Allah, gak mungkin korupsi. La yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Kata Nabi, gak mungkin orang beriman itu mencuri ketika mencuri masih ada iman dalam dirinya karena ingat Allah. Gak mungkin keluar dari JIC setelah menunaikan ibadah sholat Jumat atau sholat fardu tiba-tiba keluar tertukar sandal, mustahil. Sebab saat akan dipakai, ingat Allah. Wah, yang saya yang mana ya? Saya kayaknya yang ini ya. Padahal dia masuk gak pakai sandal itu. Gak mungkin terjadi. Gak mungkin salah ketik ketika bertugas karena tahu diawasi oleh Allah. Terhubung. Kalau konektivitasnya tinggi, itu yang menjadikan perlindungan Allah datang, menjaga dari perbuatan buruk. Ketika yang buruk itu dapat dihindarkan, maka yang baik akan datang. Rahmat Allah, perlindungan, kebaikan, kemuliaan. Itu yang menjadikan kekuatan iman bertambah. Karena itulah kalimat sholat pertama dalam Al-Quran itu dibuka dengan kata iman. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Sebelum Allah menyebutkan sholatnya, imannya dulu yang ditampilkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ya, cara meningkatkan ketakwaan, kemuliaan, kebaikan dengan cara meningkatkan iman itu dengan baik. Setelah iman itu meningkat, apa yang terjadi? Latih dia. Dengan apa? Dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Dan dahsyatnya, ikatan iman yang diaktifkan lewat sholat itu ternyata itu penanda pertama penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ayatnya yang di Al-Isra ayat kedua, Subhanalladzi asra bi abdihi. Tadi saya katakan abdun akarnya dari kata abada, ya'budu. Ya? Kemudian apa lagi? Orangnya abdun. Jamaknya disebut dengan ibad. Perintahnya u'bud. Sekarang perhatikan, setelah kita menghamba kepada Allah, datang menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan diri kita hamba, apa perintahnya? Pindah ke Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Fa'budni. Kata Allah, sungguh akulah Allah.
Gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah kecuali aku. Fa'budni, perintahnya pakai fi'il amr. U'bud. Ya, kalau kita lakukan, maka yang melakukannya disebut dengan abdun. Jamaknya disebut dengan ibadun. Sembah aku, kata Allah, menghamba kepada aku. Kita bertanya, bagaimana caranya ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Menghamba itu caranya dengan menunaikan salat. Jadi sholat itu identitas penghambaan kita kepada Allah yang menunjukkan kekuatan dan keberadaan iman. Ya, setelah itu iman menguat, dipakai sholat. Dalam sholat kita mengaku hamba, kita iktarkan. Apa kalimatnya? Ya, turunan dari kata abdun lagi. Ya, apa yang kita katakan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Coba lihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi abada. Perintahnya u'bud, ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kemudian kita menghamba dengan menunaikan salat, wa aqimis salata lidzikri. Saat salat kita katakan, kami hamba ya Allah. Sekarang kami menghamba seperti Engkau perintahkan. Engkau minta kami menuhankan-Mu, kami menuhankan-Mu ya Allah. Engkau minta kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu ya Allah. Engkau minta salat, kami minta, kami salat ya Allah. Iyyaka na'budu. Masya Allah. Ketika ada kalimat iyyaka na'budu, apa jawab Allah? Perhatikan, bukankah Nabi ketika naik ke atas peristiwa Mi'raj itu diberikan perlindungan oleh Allah? Jaminan perlindungan, jaminan kekuatan, jaminan kebaikan, jaminan pertolongan dari semua persoalan-persoalan yang dihadapi. Pertolongan ma'unah. Minta tolong, ista'ana yasta'inu. Kita minta tolong, nasta'in. Baik ya, penghamba. Persamaannya diberikan pertolongan. Sekarang kita meminta kepada Allah, ya Allah, Engkau katakan syarat menghamba itu, ya, kami mesti tulus, dan dengan menghamba itu hasilnya kami mendapatkan perlindungan dari-Mu, pertolongan-Mu. Sekarang kami minta, langsung diajarkan oleh Allah kalimatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya tadi saya katakan, seperti Nabi mendapatkan pertolongan dari Allah, kita pun kalau menghamba akan ditolong. Walaupun kadarnya berbeda sesuai dengan ketakwaan dan kesungguhan kita menunaikan penghambaan pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Karena itulah perintah salat dibuka dalam Al-Qur'an itu disandingkan dengan permintaan tolong. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau engkau punya persoalan dalam kehidupan, kata Allah, terima dulu. Karena masalah itu datang bukan ingin membuat engkau bermasalah. Tapi tadi, spirit pertama Isra Mi'raj. Untuk menguji kesungguhan engkau. Apakah benar engkau ingin meningkatkan kualitas hidup? Apakah benar engkau ingin menampilkan kebaikan-kebaikan? Terima lu dengan sabar. Karena bukan hanya engkau yang punya masalah. Orang dulu pun punya persoalan. Setelah engkau terima, datanglah kepada Allah. Minta lewat sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Kalau masih belum yakin, dihitob iman kita. Dipertanyakan keimanan kita, ya, karena tadi ada hubungan antara iman dengan sholat. Ditunaikan sholat, iman kuat tawakal naik. Rumus Quran surah 8 ayat 2, tawakal naik, pertolongan tiba. Karena itu kalau orang masih ragu dengan pernyataan ini, Allah turunkan ayat 153 Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Imannya dulu disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang beriman, masih punya iman nggak? Bahkan pakai ayyuha tuh 150 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Ayyunya kan munada, fungsi taukid. Para ulama kita sudah jauh lebih dulu mengetahuinya. Ha-nya itu tanbih. Pakai ya disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Itu panggilan untuk nida'ul qarib, mutawassit, dan ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Itu isim mausul, bentuknya jamak tanpa batas. Seakan Allah ingin mengatakan, hei semua yang merasa punya iman, mau imannya lemah, sedang, ataupun kuat karena dekat dengan Allah, aku tegaskan ya, aku ingatkan, sepanjang kamu punya iman, kuatkan imanmu. Kalau punya masalah, kuatkan sinyal imannya. Nanti dari iman itu minta lewat apa? Sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Kalau kamu punya masalah, minta sama Allah, kata Allah. Ini sholat itu bukan sekedar ibadah formalitas yang kita tunaikan, ya, untuk menyembah Allah, tapi feedbacknya, manfaatnya untuk kita lagi. Jadi saking sayangnya Allah, kita diharapkan gak punya masalah. Saking sayangnya Allah kepada kita, setiap ada persoalan selesai. Nih subuh ke siang nih, siapa yang gak punya masalah? Subuh ke siang ini,
Dari subuh ke siang ada masalah, idealnya, konsepnya, datang kepada Allah, zuhur menghamba, minta diberikan solusi, selesai. Idealnya, dari zuhur ke asar, ada masalah, selesai di asar. Dari asar ke maghrib, selesai di maghrib. Maghrib ke isya, selesai di isya. Jadi tidur itu tinggal istirahat. Makanya kalau sholatnya benar, hidup cenderung bahagia. Masalah tuntas. Hidupnya tenang, hidup nyaman, senang. Tenang dan senang dalam bahasa Arab itu disebut dengan falah namanya. Bahasa Inggrisnya success and happiness. Ya, tenang dan senang itu falah. Sekarang perhatikan panggilan sholat saat dipanggil sholat itu. Kalau Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Hayya 'alas shalah. DJ si azan berkumandang, live diperdengarkan. Jangankan Indonesia, dunia mendengar. Ya? Lalu Anda bertanya, kenapa harus sholat ya Allah? Dijawab lihat suara muadzin. Hayya 'alal falah. Supaya kamu bahagia. Masalah kamu tuntas. Kamu senang, kamu tenang, persoalan selesai. Itu konsepsinya. Karena itu di hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sampai kita sholat pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan hadis qudsinya. Ya, saya bacakan dari kalimat pertamanya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Hadisnya qudsi. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfain. Aku bagi salat kata Allah antara aku dengan hamba-Ku pada dua bagian. Wa li 'abdi ma sa'al. Dan kalau hamba-Ku benar menunaikan salat itu, maka apapun yang ia minta, aku akan berikan. Itu standarnya. Apapun yang dimintakan, Allah kabulkan. Sepanjang itu jadi kebutuhan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan mengabulkan apa yang diinginkan. Perhatikan hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Saat seorang hamba, kalimatnya abdun loh, abdu. Lihat derivasinya, ya. Perubahan katanya di ilmu sharaf. Abada, ya'budu, u'bud, abdun, ibad, na'bud. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika seorang hamba telah sampai pada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla hamadani 'abdi. Itu Bu, Pak, kata-kata kita dalam salat dijawab oleh Allah. Hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Ketika hamba berkata ar-rahmanir rahim, dijawab oleh Allah, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab, majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkan. Sekarang perhatikan. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang aku menghamba kepadamu seperti apa yang kau perintahkan. Kau katakan menghamba, aku menghamba. Kau katakan sholat, aku sholat. Wa iyyaka nasta'in, sekarang aku punya persoalan dalam kehidupan. Dan kau maha tahu ya Allah dengan itu semua. Aku mohon solusinya darimu. Aku minta tolong hanya kepadamu. Apa jawabannya? Qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku benar sholatnya, sampai ke kalimat ini, apapun sekarang yang dia minta, aku akan berikan. Allahu Akbar. Ini rahasia dalam sholat, Bu, Pak. Jadi sholat itu untuk kita. Sholat itu anugerah. Bukan sekedar oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Yang kita katakan tingkatkan sholat, tapi kita mesti lihat ada apa di balik sholat itu. Ini yang menjadikan, Bu, Pak, semua Nabi Rasul itu sholat. Coba cek dalam Al-Quran. Dan mereka semua ketika ada persoalan, itu sholat, menyampaikan hajatnya kepada Allah. Ya. Silahkan cek Nabi Zakaria. Ya. Itu mendapatkan ujian, belum mendapat keturunan dalam tempo waktu yang lama itu, di surat Maryam itu kan, ya, dari ayat kedua itu sampai ayat ke-15 sampai dapatnya, itu kan doanya tuh sangat lirih sekali. Ya Rabbi inni wahanal adhmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dari rambut hitam sampai memutih, belum dapat keturunan, fisiknya sudah letih. Istri secara medis, maaf ibu, secara medis istri beliau divonis menopause dan mandul. Elizabeth namanya, istri Nabi Zakaria itu. Saudaranya Imran, ya, dengan Hannah. Apa yang terjadi? Sholat. Sholatnya spesial, ditunaikan di mihrabnya Maryam. Pindah surahnya ke surah ketiga, Ali Imran, ayat 38-39. Ditunaikan sholat di mihrabnya Maryam, cari tempat yang mustajab. Apa yang terjadi? Perhatikan ayatnya, viral sampai dengan sekarang. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu, Nabi Zakaria kemudian
salat, memohon kepada Allah, berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan, memvonis istriku tak mungkin punya keturunan. Kata mereka, enggak mungkin aku punya anak. Istriku divonis secara medis menopause dan mandul, enggak mungkin punya keturunan. Maka aku hanya meminta kepadamu, sang pemberi tanpa punya batas. Sifat Allah yang memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab. Qala rabbi habli, ya Allah, yang engkau memberi tanpa batasan. Mereka mengatakan, aku punya keterbatasan, engkau tak punya batas. Mohon anugerahkan keturunan darimu saja. Hanya engkau yang mampu mendengar doaku. Kalau pada yang maha mengabulkan doa, pada yang maha mendengar tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Apa yang terjadi? Perhatikan ayat 39-nya. Itu baru minta, Pak, Bu. Belum selesai sholatnya. Baru berdoa dalam sholat. Sholatnya belum selesai, masih berdiri. Sholat belum selesai. Bahasa Arabnya berdiri itu qa'im, qa'imun. Masih sholat, yusolli. Tiba-tiba turun malaikat langsung. Pakai fa lagi. Para ulama kita, Masya Allah, para masyayikh, ya, lebih mengetahui daripada kami. Fa itu kan di ilmu nahwu, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan konjungsi dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doa. Antara berdoa dengan dikabulkan, enggak ada jedanya, Pak. Orang Betawi bilang enggak pakai lama gitu. Fanadathu, seketika turun malaikat menyeru kepada Nabi Zakaria. Fanadathul malaikatu, perhatikan syahidnya. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihqab. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Turun malaikat sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, baru selesai doa, belum selesai sholat. Jadi kalau sholatnya benar, kita berdoa, belum selesai sholat pun dijawab, Pak. Bu, itu yang menjadikan semua nabi sholat. Ya. Nabi Isa ketika lahir, ya, itu sudah dalam buayan ibunya, sudah mengatakan, mendeklarasikan, saya sholat. Buka Quran surah ke-19, ya, surah Maryam, ayat 31-33. Ayat 31-33. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-shalah. Allah memberkahi aku dan juga ibuku. Allah mewasiatkan kepadaku supaya aku salat. Nabi Isa, Yesus, Mesias, salat. Nabi Musa sebelumnya salat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu perintah Allah pada Nabi Musa. Tarik jauh lagi, Nabi Ibrahim salat. Bahkan ke Ismail, ke anaknya, meminta sholat. Nabi Ismail itu minta kepada keluarganya sholat. Buka Quran 19, surah Maryam, ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kan? Baik ya? Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Ibrahim mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang diviralkan nanti oleh Sayyidina Ali, istitahnya Nabi SAW di Sunan Abu Dawud itu. Ya kan? Jadi semua sholat. Jadi kalau kita tarik dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam, semua sholat. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murwah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Addi bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yastub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar au bin Nahu bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Batushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Salat. Jadi Nabi sholat, Rasul sholat. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Males sholat, tapi pengen ditolong. Siapa kita? Kan jadi aneh. Kan jadi aneh tuh. Kalau ingat almarhum Abang Dakeh Hizadun MZ itu kan kita jadi senyum sendiri gitu kan. Kan banyak anekdot dari beliau itu. Ya, ketika susah mengatakan, aku sedang diuji. Ya, ikut sekolah nggak pernah, tapi pengen ujian. Ya, sekolah di mana pengen ujian? Ya. Kita mengatakan diuji, tapi nggak pernah dekat sama Allah. Ya gimana mau diuji? Ini gambaran gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan bahwa sholat itu penting. Ternyata manfaatnya untuk kita. Dan keterkaitannya dengan Isra Mi'raj tadi saya uraikan. Secara ayat sudah ada. Secara kalimat saya terangkan hubungannya. Secara hadis ada. Di sejarah pun nampak, kurang apa lagi. Qurannya ada, hadisnya ada. Ayatnya terhubung, sosoknya ada, di sejarah diakui, diperingati oleh kita sampai sekarang setelah 15 abad. Pertanyaannya, hasil dari sholat itu hadir nggak dalam kehidupan kita? Coba kita cek itu. Satu, menjadikan kita terlindung dari maksiat. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat mencegah, melindungi kita dari perbuatan maksiat. Sumbernya cuma dua, kalau bukan fahsya itu mungkar.
Fahsyah itu keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsyah. Mungkar keburukan dari syahwat perut dan akal. Ya, kebohongan, dusta, pertengkaran, perselisihan, korupsi, nepotisme, itu bagian dari mungkar. Orang sholat itu gak akan mengerjakan itu karena terlindungi. Jari orang tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Jari orang tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Coba, kalau bapak misalnya minta ada orang tanda tangan tuh, ya pada proyek yang tidak jelas. Kalau jarinya jadi tahiyat, gak akan dipakai untuk maksiat. Satu. Dua, sholat membuat kita tenang. Karena sholat disebut zikir, fungsi zikir menenangkan kepada hati. Quran Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sekarang setelah sekian lama kita sholat, pernahkah merasakan ketenangan? Tuh. Pernahkah berlindung, terlindung dari maksiat, dari ujung kepala sampai ujung kaki? Tiga, fungsi sholat mempercepat pengabulan doa. Quran Surah ke-3 tadi, ayat 38 sampai 39. Coba cek, setiap punya masalah, pernah enggak kita menghamba kepada Allah? Datang malam tahajud, hamparkan sajadah, minta solusi. Itu jalan. Ya, sholat mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan. Quran Surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Kalau kamu beriman, pasti sukses, kata Allah. Pasti bahagia. Apa ikhtiar pertamanya? Alladzinahum fi salatihim khasyi'un. Kalau khusyuk salatnya. Nah, jadi bagian ketiga ini, segmen terakhir oleh-olehnya, mari jadikan spirit Isra Mi'raj ini bukan hanya untuk diperingati, tapi untuk introspeksi, mengoreksi diri kita sejauh ini bagaimana kita mengamalkan oleh-oleh terbesar, mukjizat terbesar, penghambaan terbesar yang disampaikan oleh Allah, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW pun demikian untuk umatnya. Kalau selama ini kita sholat, boleh jadi belum mendapatkan anugerah yang tadi disebutkan, koreksi sholatnya. Mungkin kata Allah, satu, sholat yang ditunaikan belum khusyuk. Itu di Al-Baqarah ayat 45-46. Atau yang kedua, maaf, diduga kata Al-Quran, ada orang yang sholat tapi tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Itu isyarat di Quran Surah 29 ayat ke-45. Utslu ma'uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat, tilawah dulu. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Baca dulu bacaan sholat. Pahami dulu. Kenapa takbir begini? Apa maknanya? Banyak kitabnya. Ada Asrarus Shalah, ya, ada Nadharat fi Ma'anis Shalah. Kenapa takbir begini? Kenapa kalimatnya Allahu Akbar? Apa maknanya? Jangan-jangan setiap sholat Allahu Akbar, tapi dalam kehidupan merasa akbar. Akbar dengan jabatan, akbar dengan harta, sehingga angkuh kepada teman sendiri, sombong dengan orang lain, merasa yang paling hebat, merasa yang paling berilmu, yang lain rendah semua. Ada orang salah dieksplorasi kesalahannya, sementara kebaikannya mungkin masih banyak. Katanya Allahu Akbar, tapi kenapa merasa akbar dalam kehidupan? Katanya Allahumma ba'id, minta diampuni dosa, tapi masih berdosa. Katanya wajah tu inna solati wa nusuki wa mahyaya dan turunan-turunan lainnya, tapi mana kepasrahannya kepada Allah? Mana tawakalnya? Ini yang patut kita kaji lagi. Kita mesti belajar pada ulama kita lagi. Alhamdulillah, Masya Allah, sekarang di EJIC berkumpul. Dari MUI ada, dari Ormas ada, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari DMI, dari JIC-nya, Masya Allah. Kiai Subki mudah-mudahan berkah dalam mengelola, ya. Kiai Dr. Didi juga berkah semuanya. Dan saya bermohon, berharap para ulama kita, tanpa bermaksud untuk mengajari, mohon izin, sudah saatnya kita meneruskan perjuangan dari orang tua kita, para ulama-ulama terdahulu, untuk merangkul, mendamaikan, mencerahkan, menyinergikan, dan membangun, bersinergi dengan semua lapisan masyarakat di kehidupan berbangsa bertanah air. Saya itu, Pak Ibu, selalu menghadirkan di bendera nih, di setiap kesempatan tausiah saya. Karena ini bukan hanya simbol, bukan. Bukan hanya lambang, tidak. Tapi di sini, Pak, ada spirit perjuangan. Ya, ini ada gambaran darah para syuhada kita, pejuang, para ulama yang gak terbilang kita bisa munculkan sekarang. Kita bisa sensus berapa banyak ulama kita berjuang. Ini kain kafan mereka. Ya, maka setiap kita melihat ini, kita mesti mengerti ada perjuangan besar dengan keringat, darah, air mata. Masa iya kita korbankan dengan polarisasi, terpecah belah, saling memaki, sementara kita menginginkan Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia hebat, Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena itu, sekali lagi, mari kita jadikan spirit Isra Mi'raj untuk menyikapi segala hal dengan proporsional. Satu, mendekatkan diri kepada Allah dengan bertakarub dan tawakal. Dua, membangun ketaatan kita dengan meningkatkan kekuatan akidah. Tiga, dekati para ulama, hidupkan lagi majlis ilmu. Majlis ilmu, alhamdulillah, mohon disupport
Pak Gubernur, Pak Sekda, ya, Pak Wali Kota, mohon dengan sangat, karena ini nih pakunya ini, ya. Kalau majlis-majlisnya berkurang nanti, wah, ini kekuatan berbangsa kita juga akan melemah, ya. Karena pasal 29 ayat 2 itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, itu hak dasar yang bukan sekedar hak bagi bangsa Indonesia, tapi bisa menguatkan ketahanan mentalitas yang bila saatnya tiba, itu yang bisa menggerakkan masyarakat kita untuk berjuang membela negara. Jadi mohon hidupkan lagi majlis ilmu, masjid-masjid diisi kembali, kita menyesuaikan dengan keadaan, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan yang terakhir, jaga sholat, apapun jabatan kita pasti wafat. Kita kembali kepada Allah, harus takut satu saat berpulang, dan hisab pertama adalah tentang amalan sholatnya. Idza salahat salaha sa'iru amali, wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau baik sholatnya, baik semua amalan lainnya. Kalau buruk sholatnya, itu pertanda ada bahaya besar yang menanti saat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon doa dari semua, semoga istiqomah untuk seluruhnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu waffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.